Kevin dan Marcus, bisa diceritakan kembali apa yang terjadi di lapangan hari ini? Ya, sepertinya musuhnya hanya belum ini ya, mereka hari ini mainnya nggak seperti biasanya. Ya itu kita lebih beruntung lah, mungkin lebih ingin dari awal jadi pemain. Ada tambahan? Ya paling kita lebih siap ya dari awal ya. Kita udah langsung hit, bisa langsung nemuin ritme main kita dan terus lawan tertekan terus mereka nggak bisa keluar dari tertekan. Cuma mereka hari ini ya mungkin kurang baik. Teman-teman media ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Paling pasangan Jepang biasanya mainnya defense-nya kuat ya, nggak gampang mati dan mereka sabar biasanya. Paling itu aja sih, kita harus lebih fokus sama permainan kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya? Ya? Pertanyaan selanjutnya? Baik, jika begitu bisa diceritakan apa rasanya, karena kan teman-teman juga kan di luar pertandingan ini, rasanya melawan teman itu seperti apa sih? Ya rasanya hampir sama aja, ya sama-sama aku pasti pengen menang, ya pasti sama-sama pengen lakukan yang terbaik. Ya kita di luar lapangan emang temen ya baik ya, tapi kalau di lapangan ya kita tetap mau gimana pun juga kita sama-sama mau menang, jadi ya kita tetap harus fight. Pak, mungkin komentar dari Kevin Marcus ini kan, Kevin Marcus sama Pak Jaren hasil dari Indonesia Open ini ketemu dengan Pak Jaya di semifinal untuk bagaimana sih Pak? Ya pastinya ini hasil yang baik ya buat apa Indonesia Asian Games, kayak juara dunia juga. Dan kalau saya sih berharapnya ketemunya di final sebenarnya ya. Ya kalau di Indonesia final cuma kan drawing-nya emang kurang menguntungkan. Jadinya pastinya ini awal yang baik sih menuju juara dunia sama Asian Games. Kita nggak boleh pikir terlalu jauh ya, masih ada satu step lagi, jadi kita lakuin aja yang terbaik, siap mau main apa dan nggak boleh lengah gitu. Yeah. Yeah, I was just gonna ask them. They've won a lot of titles over the last like 2 years or so. They haven't won this one. What would it mean if they can win this one in Indonesia? Kan sudah pernah menang sebelumnya, banyak sudah punya title. Jika kali ini menang lagi, rasanya itu apa sih, akan mininya tuh apa gitu jika berhasil menang? Ya pasti sangat berarti ya, kita bisa menang di rumah sendiri di Indonesia. Siapa sih yang gak ingin juara di rumah sendiri kan? Dan apalagi kemarin kita di Malaysia habis kalah, dan kalau kita bisa bangkit juara lagi kan itu ya sangat berarti lah ini buat kita berdua. Satu pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke.